Selamat pagi bosku. Kembali lagi bersama saya di channel Abadi Bird Palmerah. Nah, kali ini saya ditemani oleh Mas Sandy. Selamat pagi Mas Sandy. Hai, selamat pagi Mas Siri. Nah, mohon dibantu untuk mereview stok burung yang ada di gas. Ya, Mas. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk ini burung apa Mas Sandy? Itu burung rujuk gajah. Rujuk gajah. Rujuk Jawa Timur. Rujuk Jatim ya, Bos. Ini di nota berapa, Mas? Ini notanya kita lagi ada promo yang bondol 25 yang ekor 30. Aduh, rujuk bondol. Kalau bondol di harga 25, kalau mulus di harga 30 ya, Mas. Stoknya lagi banyak. Tuh. Kita lagi banjir stok nih. Banjir stok rujuk katanya. Yuk, mumpung ada promo, silakan rapat. Kalau ini ada burung apa, Om? Ini Fleti Pacitan. Fleti. Tuh, stoknya lagi banyak ya? Iya. Pacitan juga ya? Iya, Pacitan juga itu. Pacitan. Cukup harga Rp90.000, Bos. Oh, ini trucuk. Harga sama kalau bondol 25, mulus 30. Stoknya lagi full. Oh, naik. Oke. Wah, kalau ini burung apa, Mas? Ah, itu jalak Rio-Rio. Jalak Rio-Rio yang kemarin saya enggak kebagian jalak Rio-Rio nih. Ada ini nota berapa, Mas? Ini nota 150, Mas. Ini jalak Rio-Rio, nota 150.000. Tuh penampakannya tuh. Ganteng-ganteng pokoknya. Kok Mas Andy? Nah, bawah lah. Kalau ini burung, Mas? Itu lakbird. Lakbird. Kalau lakbird tuh di harga berapa? Harganya kalau untuk paruh merahnya 55.000, kalau untuk paruh putihnya 65.000. Tuh, kalau lakbird yang paruh warna merah harga 55.000. Kalau paruh putih harga 65. Berapa harganya, Pak? Kalau ini, Mas? Itu ada flamboyan. Flamboyan. Di harga berapa flamboyan? Harganya 30.000 saja. Flamboyan 30.000, Om. 30.000 aja tuh. Nah, itu penampakannya lagi full, lagi banyak stoknya. Ini ada perkutut lokal ya? Ada perkutut lokal juga. Di harga berapa ini? Harganya 20.000 saja, Bosku. Harga cuman 20.000 saja, Bos. Yuh. Tuh. Pokoknya aja larang-larang. Yang penting payu, Bos. Ketawa. Itu mutunya Abadi Bird Palmerah. Kalau ini ada burung apa, Mas? Kalau itu ada burung tepus pipi perak. Ada juga jenggot mini. Jenggot mini ya? Kalau iya. Tepus pipi perak di harga berapa? Harganya 25.000. Tepus pipi perak di harga 25.000. Kalau jenggot mini? Kalau jenggot mini 40.000. Jenggot mini 40.000, Om. Tuh. Terus turun yuk. Kalau ini, Om? Nah, ini bosku, kita ada kedatangan burung yang sangat jarang sekali masuk Indonesia. Ini ada kerak basi. Kerak basi itu jarang masuk Indonesia katanya. Kerak basi di harga berapa, Mas? Harganya 80.000. Harga cukup 80.000, Om. Kerak basi itu. Tuh, stoknya tuh. Lagi banyak ya. Yuk, silakan merapat di kios Abadi Bird. Seperti biasa untuk pelanggan-pelanggan setia Abadi Bird pokoknya. Kalau ini burung apa, Mas? Ada burung parkit, Mas. Parkit, parkit warna ya. Harga berapa ini? Parkit warna di harganya 45.000 saja. 45.000, Om. Tuh, parkit warna cukup 45.000. Ini ada opior Jawa juga. Opior Jawa di harga berapa? Harganya 15.000. Opior Jawa di harga 15.000. Jalak Rio-Rio ya. Iya. Harga sama 150.000. 150.000 ya, Om.
Ini ada flamboyan, harga sama. 30.000. Kalau ini om bro. Ini ada tekukur nih yang lagi melimpah di sini. Tekukur tuh yang lagi full ya. Iya. Ini di harga berapa? Harganya enggak mahal-mahal, cuma 20.000 saja. Cuma 20.000. Ojo larang-larang, yang penting payu bosku. Mutunya apa dibet. Nah, tuh stoknya lagi banyak. Tuh. Cukup 20, bos. Jawane 20.000, bos. Tuh. Oh, cek ganteng-ganteng pokoknya. Ora kalah ganteng karo aku. Tuh, flamboyan lagi. Flamboyannya lagi melimpah. Ayo bosku. 30 ya. Langgan setia. Abadi ber, silakan merapat. Wah, kalau ini buru apa, Mas? Nah, ini ada nih anis merah lolohan. Anis merah lolohan. Nih. Penampakannya anis merah lolohan. Oh, bisa dibantu diloloh dulu? Nih, coba dikasih makan. Pada lapar. Mantap. Oh, yang cari anis merah loloh nih, ada nih di kios Abadi Bird. Ini kalau anis merah loloh di harga berapa, Mas? Harganya enggak mahal-mahal, cuma 140.000. Anis merah. Sorry. Oh. Harganya 420.000. Ngantuk ini. Harga anis merah lolohan 420 ya, Om. Sorry, bosku. Harganya salah. Stoknya lagi banyak tuh. Lagi nih. Banyak ini. Bawah juga ada nih. Tuh. Cukup 420. Terus ke bawah. Nah, ini ada terutuk lagi. Pokoknya terus terutuk lagi. Terutuk lagi melimpah stoknya lagi. Full. Kalau samping, oke. Kalau ini burung apa, Om? Ini ada. Nah, ini ada tangkurapi ya? Tangkurapi. Tangkur tortor. Itu di harga 70.000. 70.000 ya. Nih, kenapanya? Hijau, kaca hijau ini. Tangkur tortor. Kalau nih kenari. Ini kenari loper. Nah, kenari loper. Di harga berapa, Mas? Harganya cuma 150.000 saja, Bos. 150.000. Tuh, kenari loper 150.000. Oke. Lanjut. Oke. Kalau ini, Om. Kalau itu anis Siberia. Anis Siberia. Anis Siberia di harga berapa? Harganya 60.000 saja. Harga promo. Harga 60.000. Ada promo tuh, Om. Dari 150 menjadi 60.000. Oh, Abadi Bird pokoknya. Abadi Bird joss. Mantap. Yuk langsung aja. Kalau ini tepus pipi perak ya? Tepus pipi perak. Harga sama. Harga sama 25.000. 25.000, Om. Kalau ini tepus. Tepus dada, tepus dada putih. Di harga berapa, Om? Harganya 70.000. 70.000. Tuh, stoknya lagi banyak tepus. Nah. Kalau ini? Landuk topi hitam ya? Landuk topi hitam. Harganya berapa? Harganya 50.000 saja. Harga cukup 50.000. Tuh. Nih, tepus. Harga sama. Nah, ini ada pauk pancawarna ya. Pauk pancawarna di harga 80 ya, Bos? Iya, 80.000. 80. Ini ada landuk top hitam, harga sama 50.000. Tuh, pauk lagi. Tepusnya lagi banyak ya, Mas? Lagi banyak. Kalau ini anis sisik ya? Kalau itu anis sisik.
Harganya berapa? Harganya 200.000. 200.000. Tuh, ini sisik 200.000. Stoknya lagi pada habis ya. Habis dikarenakan kenapa, Mas Andi? Habis dikarenakan langsung diserang sama pedagang-pedagang ya. Pedagang-pedagang setia ya. Abadi ber. Belum sempat kita review, burung udah pada diborong sama pedagang-pedagang lain, Om. Tapi nggak apa-apa, ntar lain kali kita akan apa? Datengin burung yang lebih banyak untuk pelanggan-pelanggan setia Abadi Bird. Oke? Oke, Mas Andi? Oke. Mantap. Kalau ini burung apa ini? Kalau ini ada perenjak atas. Perenjak atas di harga berapa? Harganya 25.000 saja. 25.000. Om. Oh ya, ini nih. Belum. Ini burung apa, Om? Kita ada juga tuh kolibri wulung. Kolibri wulung atau koul ya. Oke, ini koul di harga berapa ya, Mas? Harganya 160.000 saja. Cukup 160.000, Om. Yo, kemarin yang cari koul-koul nih, ada nih stok kolibri koul, kolibri wulung ya. Langsung saja merapat di kios Abadi Bird Palmerah. Tuh. Siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat, kata Mas Andi. Kalau ini burung apa, Mas? Kalau itu ada kutilang. Kutilang emas. Emas. Kutilang emas di harga berapa ya? 50.000. Kutilang emas cukup 50.000. Ojo larang-larang, Bos. Yang penting payu. Oke. Yuk, lanjut langsung saja. Kali ini ada cincoang coklat ya, Om? Iya, cincoang coklat. Cincoang coklat di harga berapa? Harganya 55.000 saja. 55.000. Tuh, kandangnya pada habis. Belum sempat direview, udah pada diborong sama kios-kios pedagang lain tuh. Kalau ini anis kuning ya, Om? Iya, anis kuning. Anis kuning di harga berapa? Harganya 100.000 saja. 100.000 saja, Om. Anis kuning ya. Tuh. Mantap. Kalau ini? Itu ada cucak timur. Cucak loreng. Cucak loreng. Cucak loreng. Cucak loreng di harga berapa ya? Harganya 55.000. Harganya 55.000. Mas Andinya ngantuk ya. Oh, ini mugi-magi ya nih? Iya, itu mugi-magi. Mugi-magi, ini harga berapa ya? Harganya 95.000. Harganya cukup 90.000. Ngantuk benar nih, Mas Andi. Ngantuk ya. Maaf ya, Om. Ini ada burung kicuit. Tuh, kicuit di harga 50.000, Om. Cukup 50.000. Lanjut. Oke, kalau ini burung palau. Burung kayak walet. Ini di harga 50.000. 50.000. Tuh, pada kosong semuanya. Nah, nih cak ijo, Bos. Yuk, yang kemarin dari cak ijo nih ada nih. Cak ijo PH ya? Iya, PH. Kalau cak ijo PH di harga berapa ya, Mas? Harganya 300.000 saja. Cukup 300.000. Tuh, cak ijo nih penampakannya nih. Mulus, Bosku. Tuh. Oke, yuk. Lanjut ke samping. Oh ya, ini ada nih. Kalau ini burung apa, Mas Andi? Kalau itu Foxy Rainbow ya? Foxy Rainbow di harga 200.000. 200.000, Om. Foxy Rainbow atau Kirong ini. Tuh. Stoknya lagi lumayan ya. Cukup 200.000. Oke.
Gimana? Udah dapat burungnya? Wah, kemarin ambil 2 kenari langsung gacor semua. Langsung gacor ya? Iya, makasih bos ya. Makasih, terima kasih banyak. Mantap ya, body bird. Mantap. Oke. Terima kasih info-info terima kasih. Oke, sekian informasi dari kami. Pokoknya jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa ditekan tombol lonceng biar setiap kali kita mereview stok akan muncul di notifikasi di HP-nya. Oke. Terima kasih bos. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan. Semoga lancar rezekinya. Amin, amin.